Kencang dia duduknya. Sudah ada di situ, kalau tidak kita mencari lagi. Oke, iya. Pak, apa ini sih? Bu, pas ini jangan beli sini apa? Gue lagi ambil gambar. GoPro gini ya? Iya, di atas helm. Enggak, GoPro yang oh. Eh, kemana? Kemana? Terus sama tengah. Turun. Ya, Pak, ya. Kita jalan ya. Udah gitu. Oh. Tanggain mana kok di luar ya? Pak Erik ngapain, Pak? Lagi ngapain? Di atas. Ya udah, saya tinggal dulu ya. Saya tinggal. Kita jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Erik, kan tempoh hari mau bikin pesantren ya. 1,5 bulan di Padang, jadi nggak jadi gitu. Iya, betul, nggak jadi. Jadi? Ya jadi di sini lagi terusin. Terusin. Iya. Kenapa nggak jadi? Ya ada masalah keluarga tadinya mah. Jadi? Ya jadi nggak jadi kesananya. Jadi tetap nerusin. Terusin di sini. Ya waktu itu kan juga. Katanya di sini lagi kosong ya, lagi belum ada dana. Alhamdulillah terus ada dana lagi ya, terpaksa mau nggak mau saya kesini lagi karena di sana ada konflik sama keluarga, masalah keluarga. Jadi di sini terusin lagi. Sini terusin sampai selesai. Insya Allah. Sekarang lagi ngerjain apa? Sekarang ngerjain plafon tuh yang luar. Plafon? Iya, plafon yang luar. Luar ya? Kurang 2 meter 80, hampir 3 meteran lah lebarnya. 3 meter kali 13? 3 meter kali 13, itu tanpa tiang. Selesai berapa hari lagi? Ya mungkin 3 hari, kalau plafon mah bersihnya 2 harian, 2-3 hari lah. 3 hari, rapi, terus ya. Abis itu kita lantai 2 bikin itu ya apa? Insya Allah. Begesting ya? Begesting. Berarti harus beli bambu dulu ya? Bambu dulu. Untuk apa? Untuk apa namanya? Ya begesting yang bikin balokan atas. Balokan atas lantai 2 sama apa namanya rangka untuk naik itu warna bambu ya buat tangganya itu tangganya tangga. stagger itu 2-3 hari lagi ya insyaallah. Jadi masih semangat nih, siap. Insyaallah. Gimana, semangat Pak? Berjuang untuk keluarga, Pak. Berjuang untuk keluarga, lillah ya. Menyerah lelah, semangat terus, Pak. Udah berapa tahun? 2 tahun ya? Wah, kurang lebih, Pak. 2 tahun, masih semangat ya? Alhamdulillah. Semangat, Pak. Karena tua di proyek, Pak. Tua di proyek, insya Allah. Insya Allah jadi amal soleh ya? Amin. Amin. Karena aja dibilang bikin rumah Allah, akan dibikinin rumah di surga. Iya. Insya Allah. Man bana masjid dan lillah, siapa yang membangun rumah Allah, masjid, ya kan? Karena Allah banallahu lahu fil jannah mithlah, maka Allah bangunkan sebuah rumah di surga. Amin. Amin ya rabbal. Itu yang buat saya semangat, Pak. Oh gitu? Iya.
Itu motivasi dari Rasulullah ya. Dunia dapat, ya akhirat dapat, itu bisa. Dunia dapat, akhirat dapat. Insya Allah ya, amin amin ya robbal alamin. Semangat itu pelajaran dunia doang saya dapat, silakan. Itu ya. Ya kan katanya di akhirat pun dapat, subhanallah. Dapat rumah ya, insya Allah. Saya nggak pernah kalah lah gitu. Semangat terus. Ya. Semangat terus. Walaupun usia udah sedikit lanjut. Berapa usia? Ya 60. Oh 60. Ya. Pak Erick berapa usia? Ya kurang lebih nggak jauh beda lah. Baiklah. 40 ya ada. 40 ya. Oke, dah terima kasih ya. Ya. Semoga jadi amal soleh yang Allah terima. Amin amin ya robbal alamin. Someone else, someone